الحمد لله وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لي والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى الدين. أما بعد، فيا إخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayah-Nya, atas izin-Nya kita masih diberikannya nikmat sehat dan panjang umur, sehingga sebagai umat kita melaksanakan salah satu dari banyak kewajiban kita, jemaah. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa arti yang sesungguhnya, yakni mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kehidupan manusia di dunia hanyalah sementara. Segala perbuatan yang pernah dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan sesudah meninggal. Begitupun dengan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-Nya, itu juga akan menjadi persoalan yang ditanya di hari kiamat. Dalam Nabi ada empat perkara yang nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Keempat perkara ini akan mudah jawab dunia. Yang bisa menjawabnya dengan bila bagi yang menghabiskan waktu hidupnya di dunia dengan kegiatan yang sia-sia tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, empat pertanyaan tersebut sudah dibocorkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Empat pertanyaan di hari kiamat yaitu tentang umur, jasad, ilmu dan hartanya. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima ahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal. Yang pertama, umurnya untuk apakah ia habiskan. Kemudian yang kedua, jasadnya untuk apa dia gunakan. Kemudian yang ketiga, ilmunya apakah telah ia amalkan. Kemudian yang keempat, hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Mengutip situs NU Jawa Timur, berikut adalah penjelasan dari masing-masing pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat. Yang pertama, pertanyaan umur. Perkara umur dihabiskan akan menjadi pertanyaan pertama di hari kiamat. Sejak menginjak usia balig, seluruh yang kita yakini, ucapkan dan perbuat selama hidup dunia akan dipertanggungjawabkan. Jika telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kemudian yang kedua, soal jasad.
jika seluruh anggota badan digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika menggunakannya untuk bermaksiat, maka akan rugi dan buntung. Kemudian yang ketiga, tentanya tentang ilmu. Kita akan ditanya, apakah telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain untuk dipelajari atau tidak, dan jika telah mempelajarinya, apakah sudah diamalkan ataukah tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar ilmu akidah, hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal. Artinya, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardhu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat, pertanyaan harta dari mana dan untuk apa. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi tiga golongan, dua celaka dan satu yang selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrijalis salih." Artinya, sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal yang dihalalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberkahi dan merahmati kita semua. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنب وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابتي رسول الله أجمعين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبي الرحمة في العظمة وارض اللهم على الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يائي منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقولي الحاجات. رب اصلح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.
فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون أقيم الصلاة